Hai hai teman-teman semua, kembali lagi di Kuliner Pasar Lama Tangerang. Ini aku bikin video yang part 3 ya guys. Nah ini aku mau beli cilok. Namanya cilok si Kasep ya. Nah ini aku pesen yang pedas ya guys. Nah aku pakai kecap sedikit. Satu porsinya itu Rp13.000 karena aku pakai tetelan guys. Tetelannya itu tetelan sapi ya guys. Nah ini aku minta dibungkus aja karena aku masih mau keliling-keliling lagi. Nah setelah itu aku lanjut ke, karena aku lapar ya guys, aku pengen makan bubur. Nah ini dia, aku menanti ini sangat lama sekali guys, karena memang kan aku setelah selesai antar mama papa aku ke bandara, aku mampir deh ke sini. Nah, karena kan sesama Tangerang ya guys, dan ternyata tau gak sih guys, jauh juga ya. Nah, ini bubur spesial Koiyo itu bubur legendaris ya guys di Pasar Lama Tangerang. Nah, ini aku pesan yang porsi kecil. Dia ada dua jenis ya guys, ada yang porsi besar dan ukuran kecil. Aku pesen yang kecil aja karena kan memang yang ukuran kecil aja ini sudah banyak ya menurut aku. Dan aku pakai pakai ati guys. Aku nggak pakai ampla ya karena aku suka ati. Aku suka banget sama hatinya. Nah, dan yang spesial dari bubur ayam Koiyo ini yaitu dia pakai daun selada ya guys. Dan juga buburnya itu lembut banget dan hangat. Aku makan dulu ya guys. Isian dari bubur spesial Koiyo ini yaitu ada cakwe ya guys, ada ayamnya juga tentunya, dan daun bawang, lalu ada daun selada. Nah setelah selesai aku makan bubur, aku lanjut jalan ya guys. Aku melihat-lihat kira-kira aku mau beli apa lagi ya, jadi ikutin terus. Ini jalanannya, di sepanjang jalan itu guys tuh banyak banget makanan-makanan ya, jajanan-jajanan yang sekiranya patutlah untuk kita coba ya. Tapi makanya ini untuk sekedar saran ya guys, apabila kalian mengunjungi Pasar Lama Tangerang, kayaknya lebih baik kalian rombongan deh, entah itu membawa keluarga atau teman-teman ya kan. Jadi kalian itu bisa saling icip-icip gitu loh guys, karena kalau misalkan kita sendiri ya dengan keterbatasan perut ya, aku aja tadi udah makan mie ayam dan juga bubur itu udah kenyang banget loh guys, beneran. Suasana ramainya di Pasar Lama Kota Tangerang ini mengingatkan aku ke Dotonbori, Jepang. Ya, di daerah Osaka, guys. Setelah berkeliling-keliling, aku akhirnya memutuskan untuk beli cumi. Dan aku nggak beli guritanya sih, teman. Ini judul nama standnya itu gurita dan cumi si endut, guys. Tapi aku pesen yang cumi bakarnya ya. Ini ukuran, aku nggak tahu ini ukuran yang berapa, soalnya beda ukuran itu beda harga ya guys. Dan cumi yang aku beli itu harganya Rp35.000 ya, Nah ini lagi dibakar ya guys, dan itu kayak pakai bumbu spesial, bumbu rahasianya mereka, lalu dipakein kecap dan terus dimasak hingga matang guys. Nah ini dia suasana Pasar Lama Tangerang di sore hari menjelang malam. Setelah aku selesai membeli cumi bakar jumbo yang punya si endut mereknya, aku lanjut jalan lagi ya guys. Nih banyak banget kan, padat banget loh orang di sini. Jadi dia itu semakin sore atau semakin malam itu mereka akan tempat ini tuh akan semakin ramai loh guys. Nah tapi kayaknya aku nggak akan sampai malam juga sih, karena kan aku dari siang ya guys, ya lumayan lah. Apalagi baterai handphone aku juga udah lowbat.
Sebenarnya aku masih mau beli beberapa jenis makanan di sini ya guys, tapi apa daya perut aku udah gak cukup guys. Jadi next kalau misalkan aku suatu saat nanti ke Pasar Lama Tangerang lagi, aku pasti akan bikin video yang makanan aku belum pernah makan ya guys. Jadi ikutin terus channel aku. Itu lampion-lampion yang di atas ya guys, kalau malam itu menyala loh. Jadi semakin indah suasana kuliner malam hari di Pasar Lama Tangerang. Nah ini aku semakin semakin jalan terus ke arah stasiun ya guys. Nah ini tetap ramai loh guys, tuh liatin ya kan, banyak banget jenis-jenis makanan. Aku jadi ngiler tapi perut aku udah gak cukup. Aku sebenarnya pengen banget yo beli ini, tapi nanti deh next. Tahan ya, tahan. Next aja ya. Oke. Jadi sekarang mendingan kita fokus pulang. Hasil dari kuliner hari ini di Pasar Lama Tangerang, aku rekomendasikan bubur dan bakmi ayam kepiting hoki dan bubur ayam spesial koiyo dan juga es podeng, guys. Jadi itulah ya guys, jalan-jalan aku kulineran di Pasar Lama Tangerang. Sekarang aku mau pulang naik kereta. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mengikuti vlog kuliner aku di Pasar Lama Tangerang dari part 1 sampai part 3 kali ini. Dan sampai ketemu lagi di kuliner aku selanjutnya. Dadah!